Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, jumpa kembali ya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Nah, oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan editing yang versi full beat overlay ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan editing secara cepat, yaitu kita menggunakan template dan tanpa watermark. Nah, untuk hasil tanpa watermarknya ataupun cara menghilangkan logo dari aplikasi CapCut-nya, di sini teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir. Nah, di sini buat teman-teman pemula, silahkan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store. Nah, di sini kita masuk saja ke bagian template-nya. Nah, kemudian untuk versi yang seperti Alik Motion, teman-teman bisa cari untuk nama kreatornya. Untuk versi overlay ini, untuk nama kreatornya adalah Eros ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja double S ya. Jadi S-nya itu double 3 teman-teman ya. Kemudian tinggal kita klik saja bagian profilnya ataupun kreatornya. Nah, jadi ini juga lagi viral teman-teman ya. Jadi sudah mencapai 10,7k teman-teman ya. Dan baru ya, baru diupload juga. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkan untuk fotonya. Nah, oke, jadi saya anggap teman-teman sudah menyiapkan untuk fotonya. Di sini bisa kita lihat terlebih dahulu untuk jeruk-jeruknya teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik saja bagian gunakan template dan nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya, seperti di templatenya dan tentunya tanpa watermark. Nah, nanti untuk hasil tanpa watermarknya teman-teman bisa lihat ya untuk triknya. Nah, di sini admin akan masukkan untuk fotonya terlebih dahulu. Caranya tinggal kita klik saja bagian fotonya. Nah, di sini admin menggunakan foto dari Kauna ya. Nah, tinggal kita klik saja bagian fotonya seperti ini sampai menu pertinjau muncul teman-teman ya. Nah, ketika menu pertinjau sudah muncul seperti ini artinya sudah pas. Di sini tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, jadi untuk hasilnya akan langsung jadi dan di sini masih ada watermarknya, nanti bisa kita hilangkan. Di sini kita putar terlebih dahulu untuk hasilnya teman-teman. Untuk menghilangkan watermarknya ada dua cara. Yang pertama, di sini kita klik saja bagian ekspor, kemudian tinggal kita pilih saja bagian ekspor tanpa tanda air. Kemudian untuk trik yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100%, teman-teman bisa klik saja bagian tombol home ataupun tombol keluar di HP kita. Nah, kenapa kita keluar di sini? Agar videonya tidak ada watermark aplikasi CapCut-nya, teman-teman. Ataupun logo yang berada di atas ini. Nah, jadi triknya kita ketika hampir 100% kita langsung klik saja bagian menu tombol keluar. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan langsung jadi di dalam video kita dan di sini sudah tanpa watermark dan tanpa logo dari aplikasi CapCut-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini tinggal kita cek saja untuk hasilnya. Thank you.
Oke, jadi untuk selanjutnya, untuk uploadnya ke TikTok, untuk menghindari dari logo capcutnya, teman-teman bisa menggunakan ataupun bisa melalui beranda luar TikTok. Nah, caranya tinggal kita masuk saja ke dalam TikToknya, teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman bisa menggunakan musik yang lagi viral. Nah, contohnya seperti ini, musik pertama kali keluar ya. Jadi di sini sudah mencapai 36,8K. Nah, triknya kita mengikuti musik yang lagi tren ini, teman-teman. Tinggal kita klik saja bagian musiknya, kemudian kita masukkan video yang sudah kita buat tadi. Tetapi nanti di bagian volume, teman-teman bisa kecilkan sekitaran 2-3, teman-teman. Nah, trik ini teman-teman bisa gunakan agar videonya FYP ya, ataupun setidaknya itu ratusan. Oke, setidaknya ratusan untuk penayangnya, teman-teman ya. Nah, jadi kita mengikuti musik yang lagi tren dan yang lagi viral ya. Nah, oke, jangan lupa buat di bagian volume kita kecilkan. Oke, kemudian kita klik saja bagian berikutnya, jangan lupa buat hashtagnya, teman-teman bisa ditambahkan tuh hashtagnya ya. Oke, jika ada hashtag yang berlogo biru, teman-teman bisa ditambahkan saja. Biasanya hashtag yang berlogo biru itu yang lagi viral, teman-teman ya. Nah, di sini jika memiliki playlist, silahkan tambahkan playlist. Kemudian tinggal kita klik saja bagian posting. Oke ya, jadi trik itu sering admin gunakan di setiap upload video TikTok ya. Jadi kita menggunakan musik yang berbeda yang lagi viral. Oke, jadi salah satu contohnya ini ya, video yang kedua sudah mencapai 1,2K ataupun 1228 ya. Nah, rata-rata lumayan teman-teman untuk view-nya. Nah, itu trik yang sering admin lakukan ya, yaitu kita menggunakan musik yang lagi viral. Dan biasanya musik yang lagi viral itu di pertama kali kita membuka TikTok, teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah mencapai 24,1K, bahkan ada juga yang sudah mencapai 47K, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita cek ya. Oke, di sini mencapai 47,8K. Nah, ini real ya, tanpa promosi. Dan di sini tuh hasilnya sudah jadi dan sudah masuk di dalam akun TikTok kita, teman-teman. Dan di sini bisa kita cek untuk hasilnya, teman-teman ya. Oke, cukup mudah buat editing jeruk-jeruk di aplikasi Capcut yang menggunakan template dan tanpa watermark. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.